Oke, setelah tadi icip-icip, kita akan masuk ke box selanjutnya. Sekarang Daehun pilih box nomor berapa? Nomor empat. Nomor empat, kita buka di balik nomor empat. Ada topik tentang tiga kata. Nah, ini aturannya adalah akan nanti saya munculkan beberapa foto. Kalian harus memberikan impresi dengan tiga kata. Tiga kata tentang foto itu. Kita akan mulai dari Yusuke. Foto yang pertama, tiga kata. Yusuke. Wow. Presiden mantap terima kasih yeah. <laughs> presiden mantap <laughs> <atas>, terima kasih <laughs> oke okay, foto yang kedua tiga kata Andrea kamu tahu dia tahu dia suka dimirip-miripin sama kakek saya kalau di Instagram <laughs> <laughs> itu tiga kata untuk Rocky Gerung uh, dosen politik UI dosen politik UI oke okay, kita akan lanjut dibelin nggak Oh saya nggak bisa ngejat karena saya nggak kenal orangnya Iya. Yeah. Main aman. <laughs> Kita lanjut foto yang ketiga. Kesannya ngelihat sosok ini. Kumis. <laughs> terus terus terus. Sulawesi. Sulawesi. Uh -uh. Akan kelihatan tegas. Kumis. Tegas. Sulawesi tegas. Sulawesi. Udah tiga kata ya. Yeah. Oke tepuk tangan. Ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia dulu pernah dua periode ya. Hmm. Oke, okay, kita akan buka foto selanjutnya. Kita balik lagi ke Yusuke. Oke. Okay. Wow. Tahu nggak Yusuke? <laughs> Aku nggak kamu, tahu, kamu tap tahu tapi kesan-kesan kamu ngelihat orang ini. Penyanyi. Penyanyi, terus. Uh, haji. lah. Karena, Karena otot-ototnya banyak. Berotot. Oh, berotot. Oke, oke, oke. Terus-terus yang ketiga. Haji. 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 Haji, oke, okay. benar sekali. Roma okay. Rama, legend. legend, musik dangdut Indonesia, raja dangdut kita. Foto yang lain, Andrea tahu siapa dia? Tahu. Oke, okay. tiga kata untuk sosok ini. Komedian, komedian, kudeta, kudeta, <laughs> perceraian, perceraian. Kenapa ada kudeta di dia? sempat viral waktu itu karena bertunangan dengan salah seorang penyanyi dangdut di Indonesia dan dia mengeluarkan kata-kata uh, istilah kudeta kudeta hati kudeta, kudeta hati. Hati. tidak dipahami sama orang yes. hmm. Oke okay, baik gambar selanjutnya ah, hmm. Oke okay. kamu tahu dia tahu tiga kata untuk cinta Lora pintar ngomong hmm. uh, Hollywood Hollywood hmm. Angelina Jolie mirip mirip oh. Angelina Jolie. Oh oke, okay. okay, boleh boleh. Apapun bebas, kita lanjut ke next box. Oke, okay, Andrea, nomor berapa? Nomor dua, nomor dua. Oke, okay, kita buka box. Nomor 2. Keponya plus 62. Langsung nah. tersenyum dia kata Keponya. <laughs> nah, kali ini ada request atau pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari netizen di luar sana dan ini wajib untuk dijawab ataupun mungkin juga diperagakan kalau mungkin ada request-request dari netizen untuk teman-teman yang ada di sini ya. Oke, siap dong? Siap. Kita akan bacakan request yang pertama untuk Daehun. Daehun bisa joget seperti K-pop enggak? Oh, nggak bisa sama sekali. Saya oh, pengen. nah tapi netizen pengen Daehun memperagakan K-pop, joget K-pop. Kalau kalau netizen mau, boleh sih. Boleh ya. <laughs> jangan berharap, jangan berharap. Okay. Oke, okay. boleh. Mungkin Daehun maju ke depan. <laughs> Ini aku nggak ada maksud untuk hina K-pop ya guys. Oh <laughs> ya, 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 Masa ya. Oke, 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 oke. Oke, musik. Daehun, kok begitu takut sama K-popers ya? Karena... Uh, sampai tadi bilang, ini bukan untuk menghina K-pop ya? Enggak, yeah. enggak. Takut karena banget, karena kenapa? saya tahu gerakan saya tuh emang kayak... ...nyesel, nyebelin orangnya. <laughs> <laughs> Jadi, nah, tapi, gerakan dance ya, kenapa bisa gitu? Uh, saya emang enggak bakat sama sekali untuk dance ya. Ini jujur, saya dulu pernah sampai... ...saya pernah di tim dance pas SMA. Mm -hmm. Nah... Di festival gitu. Yang teman-teman ajarin aku, padahal dia orangnya sabar banget. Dia sampai marah. Enggak <laughs> <laughs> gitu. gitu, <laughs> Ya udah kamu di paling belakang aja gitu. <laughs> oh, gitu. Oke okay, baik, masih ada satu pertanyaan dari netizen. Nah ini pertanyaannya untuk semuanya dijawab singkat aja. Lebih banyak fans atau teman dari Indonesia atau dari luar negeri atau di negaranya sendiri? Lebih banyak mana kalau Yusuke? Itu fansnya, hmm, hampir semua orang Indonesia, hampir semua orang uh, uh, Indonesia. Uh, uh. Makanya, kamu ketagihan uh, bikin konten di Indonesia, benar-benar, yeah, ya? benar. benar, benar. Oke, okay. dan uh, uh. dapat keuntungan di Indonesia yeah. juga banyak, uh, uh. Oh, daripada di Jepang, di Jepang tuh susah, nggak sih? Susah bikin konten, karena privasinya tinggi. Hmm. Jadi, kalau syuting di restoran harus izin, iya, harus izin, dan kayak kalau muncul orang mukanya muka orangnya langsung kayak mozaik kayak ya jadinya ya susah tapi di Indonesia bebas lah gitu kan oke okay, ya okay. tapi ya dan suka ngobrol orang Indonesia nya jadi ya bikin konde bersama gitu <laughs> 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 itu enak pokoknya lah ya, ya enak. orang Indonesia ya. nah kalau Andreas lebih banyak fans Indonesia atau orang luar negeri uh, saya Indonesia terutama Jawa Indonesia terutama Jawa. Daerah Jawa. Iya. Kamu biasanya tahu bahwa fans kamu tuh banyak dari orang Indonesia terutama Jawa? Lihatnya dari mana? Uh, banyak komentar di akun sosial media saya dan mostly pakai bahasa Jawa. Dahyun, lebih banyak fans Indonesia atau dari luar negeri? Saya juga banyak kan Indonesia. Indonesia. Kamu ya. taunya dari mana biasanya? Karena saya tuh nggak pernah bikin konten bahasa Korea. Mm -hmm. Saya selalu pakai bahasa Indonesia. Kok di Korea susah nggak bikin vlog atau susah bikin banget. konten? Susah banget. Karena apa aja serba salah. Nah, Maksudnya contohnya? Jadi aku nggak mau jahit, uh, nggak kasih belar orang. Itu orang-orang hate comment. Lo kenapa nggak ini, 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 ini. Jadi, so, privasi ya? ya? Iya, jadi kreatif juga kita nggak iya. bisa. selesai ya? Iya. Nah, Kang Maman, ini menarik juga dari penjelasan uh, Daihun ataupun Yusuke yang di Jepang atau di Korea, itu ketat banget. Makanya, nggak ya. bisa untuk bikin konten bebas di sana. Semuanya pada lari ke Indonesia, orang luar negeri itu dari manapun negaranya. Jadi, cari cuannya pun di Indonesia, menurut Anda, ini positif atau negatif sih sebenarnya fenomena ini? Saya sih seneng aja, karena buat saya, buminya Tuhan ini tempat kita semua mencari rezeki. Hmm. yang bumi <laughs> buminya yang Tuhan, kadang -kadang. tempat kita mencari rezeki ya, di mana nggak perlu dibatas batasi kan? Hmm. Persoalannya adalah, kemudian yang orang harapkan adalah. Lalu kontribusi kamu untuk Indonesia juga apa? Kalau saya sendiri sampai sekarang ya lebih fokus ke kasih e, kesenangan. Yang kedua, kasih ilmu yang dikit-dikit. Nah, kalau saya harap itu e, jelas, gampang. Saya nggak mau ada salah, a, terlalu obsesi atau salah pahaman tentang Korea. Kayak gini, orang Korea semua cakep. Itu enggak. Itu selalu aku jawab, itu salah. Orang Indonesia juga banyak yang cakep dari lahir. Nah, karena saya besarnya di Indonesia, saya suka Indonesia, cinta Indonesia, dan negara saya itu Korea, ya. Jadi, cinta Korea juga. Jadi, nggak mau yang ada salah paham. Oh, jadi ini menjadi jembatan komunikasi, ya, jembatan betul. perdamaian itu. <laughs> Oke, Indonesia dan Korea. Nah, kita nanti masih akan tahu, ya. Seperti apa Andrea dan juga Yusuke. Namun kita jeda dulu sesaat lagi Tidak, oh di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tropika Naslim Stevia, pemanis alami dari daun <yuk> Stevia. Rasa manis alami yang <yuk> praktis dan nikmat. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia, minum Renovit.